Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit telat ya, Bang John. Bang Farhan. Ini ya, tak, masuknya itu. Nah, masuknya gitu. Nah, pelan-pelan Pak, tangan yang dua itu. Coba coba gimana? Nah. Langsung gini. Nah, tangan dua ya, langsung bentuknya gini, tangannya langsung semongkok. Nah. Lagi. Yang dua masuk. Nah. Nah, kan semongkok. Waiki. Jangan ribut-ribut. Bang Farhan jangan ribut-ribut. Diajari Mas Lawan. Emang ada kurang kan, Mas? Oh iya toh. Woi. Bengak bengok kae. Nek urung tak syuting kamera urung anu wis bengak bengok wae kae engko. Apa-apa? Untuk belum baba. Nanggin. Mana? Alah, Bang. Ini pun kan tak bal-bal kubur ini. Ini, celana saya ini. Apa-apa? Boleh saya beli tadi nih, untuk mandi. Mandi dulu lah. Iya. Dari Medan ke Jogja, perjalanan berapa hari? 4 hari 4 malam. 4 hari 4 mandi. Malam. Mandi berapa kali? Sekali. Di mana? Di Lampung. Jadi mandi sekali ya? Ya mandi jadi, aja. Jadi kalau dari Medan itu perjalanan 4 hari itu tetap mandi cuma sekali ya Bang? Iya. Nggak mungkin ya setiap hari ya? Nggak. Tidak hanya Bang Fauji, semua kru? Semua. Maksud saya, kenapa Bang? Nggak sering-sering mandi Bang? Wah, hari sakit lah. Gitu ya? Iya. Sakit. Jadi memang itu udah runtemurun ya seperti itu ya? Memang jarang mandi gitu ya? Iya. Kalau emo tiap hari mandi di emo. Kok bisa? Jompong. Kok bisa? Jompong namanya itu kan? Hah? Bang John. Iya, tadi kalau dipanggil sama dia apa? Ompong. Hah? Om. Om. Ompong. Om. Harus Surabaya ya. Wah. Bang John. Surabaya. Bang John, udah ketularan semongko kan? Ah, itulah. Bang John jangan sampai ketularan ya. Kalau Jogja Medan mandi satu kali, ya kan? Ya, itu kalau mandi terus menerus efeknya apa, Bang? Sakit lah. Gara-gara mau tidur. Gitu ya. Tuh, teman-teman, jadi jangan memvonis istilahnya Bang Fauji jarang mandi, memang seperti itu aturannya itu ya, Bang ya. Enggak bisa mandi terus menerus seperti itu ya. Ini untuk netizen, katakan kali kasih baju ini aku beli baju. Nggak pendek, kata pendek. Kata pendek dari jemuran tak ambil tadi. Ini tadi, kata pendek dari jemuran tak kuri tadi. Punya uang, punya orang. Nah. Tadi ini ada yang keliling teman-teman ya. Beli celana ini 5.000 ceritanya. 5.000 udah dapat celana. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan, yang dicari kan yang ada lubangnya kan tadi. Ya. Kan? Ya, ada lubangnya dapat ini. 5.000 udah bisa untuk bekerja. Iya, tadi nanti ada jemuran dari kaki warna jemuran tadi. Ambil aja. Eh, tapi tadi lewat lintas selatan atau lewat mana? Biasa. Yang bawa Bang Fauji atau Om Emo? Saya. Berarti dari rambutan Om Emo? Ya. Sampai gombong. Biasa. Terus kalau mandi satu kali, sikat gigi? Hah? Medan Jogja sikat gigi? Masih gigi. Enggak sikat gigi? Enggak. Tapi makan pinang. Hah? Ya. Emang kalau gigi disikat terus ya anu ya Bang ya, tipis ya nanti, habis nanti. Gigi warnanya kuning. Ya enggak pernah sikat gigi saya tahu. Medan Jogja ya enggak pernah sikat gigi. Om Emo. Apa? Oh. Hei. Apa? Ompong gigi itu. Lah iya maksud saya kan enggak sikat gigi. Itu dipanggil pulang kerja kan kemarin panggil pulang kerja apa? Ompong kan. Iya, tapi orangnya asik loh, Bang. Iya kan? Banyak yang komen tadi malam. Om Emo itu kemarin
pendiam. Ternyata bareng semongko jadi amburadul katanya. Orang kan amburadul. Apa? Amburadul itu enggak? Iya ya orangnya ya. Tapi asik ya. Tapi kalau di jalan sportif. Sportif ya. Kan pernah dulu di bawahnya mobil ini kan? Iya pernah. Lain katanya, pada sekarang katanya. Sekarang enak sekarang. Ya alhamdulillah lah. Jadi apa ngejos? Nih saya sampaikan kepada manusia-manusia jadal ya yang di Medan, saya nggak pernah makan keringan orang. Maksudnya? Nggak pernah saya makan keringan orang. Saya pantang bagi saya makan keringan orang. Karena kalau itu pesan orang tua saya pun supir. Tidur lagi, tidur. Pesan orang tua gimana Pak? Ya, nggak boleh makan keringan orang. Kalau mau berkah, katanya. Kalau mau panjang, nah. Tidur lagi, tidur di Bogor dulu. Pertama buka LS Medan Bogor. Ayah Bang Fauji itu ya? Ya. Eh, jangan. Jangan bilang begini, begitu, begitu, begini, begini. Kalau mau nggak mau dimarahi, kerja kantoran. Kerja ini. Nah, kita kan di jalan kan wajar. Hah? Iya. Kita mikir anggota kita, mikir toke kita. Nah, jadi kita kerja ini saling memikir, saling membantu, jangan enggak ada membantu. Dapat banyak ya, dapat setoran banyak, iya. Dapat sedikit ya. Dibilang sewa sepi, dibilangin, oh kalau sewa rame itu kasih sesuai. Sesuai gajinya saya buat, bukan sesuai. Itu. Jadi jangan begini, begitu, begini, begini, begitu, begini, begini, jangan. Nah, saya nggak pernah makan keringat orang. Selama saya cincu di 220, di 378, nyerap di 119, 340, nggak pernah. Tanya masih hidup, kayak saya semua. Iya. Jadi salah bahasa-bahasa saya pikir sama orang. Nggak mau hidup sama saya. Biar nanti anu Bang Boy, apa ya? Ya istilahnya kru-kru yang seperti contohnya Bang Farhan. Bang Farhan itu kalau enggak sesuai dia ngambil bertahan. Enggak gitu. Bang Farhan itu ibarat seperti kancing baju kan, keluar ya. Masuk, keluar masuk. Kalau memang enggak bergaji kenapa? Nah, bertahan. Nah, itu aja kuncinya. Tapi mana? Besok. Insyaallah berangkat besok ya. Bertahan jangan udah ini. Udah. Tapi paketnya nah. Itu yang saya bingung, memang semua jinju itu udah lah bingung. Kenapa bingung ya Pak? Paket ya? Yang sama aku, ada paketnya? Gak ada, kemarin saya aku ngelepon ke seluruh Bang John, gak ada. Sepi memang paket itu. Karena apa ya? Karena memang ekspedisi-ekspedisi ini ya. Iya, ekspedisi-ekspedisi ini loh Bang. Sekarang banyak banget ekspedisi bermunculan, jadi gimana lagi lah. Tapi tetap di ALS itu tetap ada, karena memang di ALS itu kan rata-rata kan pelanggan bang. Ya memang, ya. Tapi nggak kayak dulu, zaman iya. Dulu. Waket bisa buka 6 juta gitu ya dulu. Ya. Tambahin sewa kan semangat. Kok sewa aja? Iya. Kalau ada paket ada penumpang kan saling mengisi. Mengisi saling semangat. Iya. Gak apa-apa lah, nanti ada waktunya sendiri di saat ramai. Ini apalagi menjelang ramai loh ini loh, tahun ya. Baru loh ini loh. Ya toh Natal, tahun baru. Mandi dulu lah. Mandi. Pakai berapa? Beli sabun berapa? Satu atau dua? Sabun gak ada. Satu atau dua? Satu lah. Dua lah. Satu. Satu kurang bersih. Bersih. Udah beli itu, sikat. Kenapa? Sikat baju. Kenapa? Baju masih roh. Oh, ini lah masih roh. Masih roh. Enggak maksud aku untuk nyikat badan. Oh, ada. Lagi. Jadi kita itu pasalnya itu harus gentleman. Betul. Jangan cerita buruknya orangnya aja yang awak ceritai. Oke. Nah, diri awak yang mak sendiri, proyeksi diri awak. Apa? Proyeksi diri awak sendiri. Aduh, itu apa? Apa? Hah? Ada. Proyeksi. Ah,
itu baru bener. Introspeksi diri awak sendiri. Nah, dan jadi orang begini-begini jangan. Aku gak suka itu. Apapun ceritanya, yang penting Bang Fauzi tetap bekerja untuk keluarga. Ya. Apapun ceritanya, Bang Fauzi tetap harus fokus karena Bang Fauzi juga punya tanggung jawab kepada keluarga dan juga Toke. Toke. Nah, jadi wis enggak usah di dengar cerita di luar sana. Yang penting ya, Bang Fauzi fokus bekerja, cari cuan, dapat rezeki, bawa pulang sisanya untuk naik haji. Amin. Amin. Naik haji barengan. Apa? Naik haji. Amin. Oke lah. Begitu ya Bang Fauzi ya. Yang penting tetap semangat. Berangkat besok. Tetap besok berangkat. Ayo mandi. Saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhatinya. Horas.